Lah ini lur, assalamualaikum ya. Sebelum perawatan burung perkutut ya aja lali. Ngopi dhisik, ngopi. Pintingan ya siap, sarapan sebelum ngonten-ngonten di channel YouTube ya. Mbuh nanti arep tak upload ning channel Agung Nur Saladin tentang perkutut apa tak upload ning Agung Nur Saladin 2 maupun Agung Nur Saladin New. Karena channelku kan telu ya. Channel saya itu 3. Jadi tangi turu ini, tangi turu langsung ngopi. Lintingan yo siap lo ready, lo paper yo ready apa di sini garet ya, garet itu paper wateh irong tumpuk ini. Nah, jadi pokoknya intinya ngevlog harian ya ini lor ya, ngevlog harian pokoknya suwe orang ngevlog konten-konten. Jadi selain edukasi tip tentang burung perkutut ya, kalau-kalau itu ya ngevlog harian ya di vlog kan. Jadi kan ben wong-wong ora bosen, teman-teman itu tidak bosen untuk melihat video seperti itu loh. Kopi kopi kapal api dicampur kopi top kopi. Perbandingan 1:1, jadi wah enak era umum. Tapi ini koncorku Mas Asif ini tuku kopi sak renteng ditinggal kapal api, jadi mbuh keri mbuh piye. Tapi tak gawe tak campur karo kopiku, jadi rasanya yo wah enak. Esok-esok eo, ra esok ding tangine sawan iki. Dibar anu sarapan. Ora indoor ora ya. Bukan indoor, bukan ini bar iki sarapan ngopi udut ngelinting sarapan pop mie campur nasi ben kuat kanggo tambah bar iki ngonten-ngonten wis apa sing perlu dikonten. Nah kuwi engko saksikan lah video iki lah pokoknya. Iki lho lur, kutute sing wis tak pisah, kutute sing wis tak pisah. Jadi titipan dari Bang Somat iki tak titipke ning nggonku, dititipkan di tempat saya dan saya itu mengambil 2 kalau enggak 3 ya. Ya utang dhisik. Bang Somat utang dulu Bang Somat. Walaupun utang saya juga banyak di sana, dia apa-apa dia orang kaya kok ya Bang Somat ya. Mohon maaf ya Bang Somat. Nah ini belum tak bayar nih perkutut-perkututnya ini cemani nih. Halo. Kalau saya bilang hutang ya hutang seperti itu loh. Nah, jadi ini cemani-cemani ini niatnya itu dulu saya itu jualan, jadi ada yang nyetoki, tetapi kok lama wis telung sasi ora payu-payu, tidak laku-laku. Ya laku tapi dulu 50 ekor tinggal beberapa ini loh. Ini masih okeh tapi ya masih banyak tapi ya. Masih banyak. Nah, ini perkutut-perkutut yang ini yang bahan-bahannya juga. Rencana besok saya latih ini, latih di gantangan ini ancil ini ancil. Mbuh iki mbuh kae ya sing iki kepete sing atas ancil ancil ancil. Dan nanti malam acarane madiin burung perkutut sing wis overbirahi over emosi lah tuh, waduh sih kabeh. Kayak nih coba ya jahon kok kayak, sing tak siapnya buat kegantangan besok ya, kita gitu, nah. Ya ini saya siapkan untuk digantang besok di Ngaranisor, di Candi Borobudur ya. Ya wis ngono kuwi lur. Wis pokoke nikmati video saja ya. Mau video apa? Video edukasi ya diambil sisi baiknya, mau video hiburan, mau video vlog itu ya. Diambil ya sisi baiknya ya. Nah, jadi seperti itu. Dan untuk konco-konco kabeh dulur ya ditengok lah channel YouTube kan ono telu ya. Agung Nur Saladin, Agung Nur Saladin 2, Agung Nur Saladin New. Sing pengen solawatan, pengen pengajian ya tengok di channel Agung Nur Saladin 2 sama Agung Nur Saladin New. Yang pengen tentang vlog hiburan perkutut ya di channel ini, di channel Agung Nur Saladin. Lah itu kan channel yang ya istilahnya mbiyen channel perkutut ya biar enggak bosen, ora kutut terus ya ono hiburane, ya ono sithik-sithik ono perkutute, ono kae ono perkutute, ono hiburane seperti itu ya. Langko simak videoku pas aku ngedusi burung perkutut di karena perkututku kan di hari ini itu ada yang overbirahi dan jaluk adus dan minta mandi. Pertanda minta mandi apa? Saya itu
pas waktu itu kehujanan, dia ngeler-ngeler kelek, buka sayap kiri, buka sayap kanan, dan dia membentangkan sayap, pengen mandi, dan sudah saya mandi kemerci air hujan, masih kurang lagi, dan nanti simak video pas saya memandikan burung perkutut pas waktu malam hari. Nanti saya malam hari sekitar pukul berapa ya? Sekitar habis maghrib, kalau enggak ya jam 7 sampai jam 8 nanti. Fungsinya apa? Untuk menurunkan birahi, dan simak video saya ini. Pokoknya ojo lali, di like iki video iki, di jempol kan ono gambar jempol lan iki sore iki, di like lah gratis, like gratis juga yo. Sing urung subscribe yo di subscribe, dan iki edukasi memandikan, cara memandikan burung perkutut, simak video saya ini. Oke. Okay. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah ini proses memandikan burung perkutut dengan cara mandi semprot. Nah ini saya sukanya itu memandikan burung perkutut itu di malam hari ya. Nah ini paling saya kagumi, paling saya senangi, burung perkutut ini kalau saya mandikan itu dia manut, dia suka mandi, dia suka dengan air ya. Jadi ada tipe burung perkutut yang suka mandi, ada tipe juga burung perkutut yang tidak suka mandi. Jadi semuanya itu tergantung karakter burung perkutut. Nah ini kalau saya mandikan itu dia itu seneng, sayapnya itu dibentangkan ini. Bisa kita lihat sayapnya nanti dikelek dibuka kan. Dia tidak takut air lah. Loh, sayap kanan dibuka. Sayap kanan itu dibuka, keleke ya nanti keleke. Keleke ini namanya gendiwo. Perkutut saya ini namanya gendiwo. Loh, keleke dikon nyemprot gitu. Ketiaknya ini dibuka sebelah kanan, ketiak kanan. Ayo gantian ketiak kiri dibuka, wo. Gendiwo. Ini namanya gendiwo. Loh, sayap kanan sudah basah, wo. Sekarang sayap kiri, wo. Sayap kiri dibuka, bentangkan sayap kiri. Ayo toh, sayap kiri toh. Gantian sing sayap kiri. Sayap kiri ini buka. Ayo. Kiri. Ah, kiri, sayap kiri. Kelek kiri ndi, kelek iki, wo, kelek iki, wo. Ya oke, enaknya itu mempunyai burung perkutut jina ini seperti ini. Sama air dia suka. Ndi saya kelek kiri wis teles po. Nah seperti ini, fungsi untuk memandikan malam karena ini tadi birahi banget ya, teman-teman semua ya. Ah, sayap kiri buka, bener ngono. Sayap kiri, ayo. Ayo ketiaknya kiri, mana ketiaknya kiri? Gendiwo, ayo. Buka yuk. Sampai basah kuyup ini sudah habis. Dua semprotan seperti ini sudah habis dua. Ini yang paling kecil ya. Semprotan paling kecil ini sudah habis dua. Dua semprotan, dua. Karena ini apa? Over birahi bekur, gestang awini tangkringan. Saya mandikan malam. Ini sekitar pukul 7 sampai setengah 8 ini saya mandikan. Seneng dia. Dan gak ngelabak, wong ini burung perkutut jinak, udah jinak. Jadi dikhususkan untuk burung perkutut yang over birahi atau kurang jinak ya. Kalau untuk burung perkutut bahan, itu ya bisa mandi malam. Tapi beda fungsi, bedanya ada untuk menjinakkan. Tetapi ini untuk menurunkan birahi. Mandi malam ya. Semprot ini kelek ini kelek e. Walaupun saya semprot pakai apa ini, semprotan yang tidak sprayer, bukan yang kecil tetapi yang semprotan besar ini. Yo balik, balik ngono, terus kelek sisi dibuka. Senang dia. Loh, untuk memelihara burung perkutut itu harus penuh kasih sayang ya. Apa kemauan burung perkutut itu kita turuti. Dia tadi kan ngoyak-ngoyak saya terus pas saya duduk di kursi, dia kayak minta mau mandi gitu loh. Terus saya mandikan lah, sayap itu buka tau, sayap kirinya. Sayap kiri sekarang gantian sayap buka. Pinter dia. Kalau sayap kanan sudah dibuka, terus sayap kiri dibuka juga. Oh, nanti kalau sudah basah sayap kirinya, nanti dia tutup lagi. Ketiaknya ditutup. Tuh. Kalau sayap kiri sudah basah kuyup, ditutup ya. Ayo gendiwo, sudah basah belum sayap kiri? Kalau belum buka lagi, wes rasai sinisin. Ben kelek era mambu. Biar ketiaknya enggak bau ini, semprot dulu. Ayo. Oh, biar ayam yo, yo. Lah seperti ini.
Ini Jumat, di hari Jumat ini, hari Jumat. Besok Minggu saya latih lagi. Biar tidak overbirahi di atas gantangan, biar enggak mbekur-mbekur terus. Oh, malu-maluin ya di gantang cuma mbekur, manggungnya jarang-jarang. Ada. Ini mandi malam ya. Kenapa saya kasih nama Gendewo? Karena katurangannya Gendowo, Gendowo Sabdo. Gendowo Sabdo, jadi pacaran-pacaran sidilah namanya. Dan katurangganya ini terkadang ya ada kantong semarnya, kadang ada Gendowo Sabdonya, ada Jogoboyonya, ada Korowelangnya. Jadi empat katuranggan jadi satu. Ini kalau silsilahnya Trah atau Trah Tuban, ini dari Tuban. Tapi ciri-ciri di tubuhnya itu Mojopahit, apa? Ada silangan Mojopahit karena bulunya kehitam-hitaman yang bagian ketiak dalam sama bagian kiri kanan ketiak dalam sama bagian yang lain itu ulesnya itu hitam-hitam kelawu, hitam-hitam gimana gitu kayak Mojopahit itu. Tapi kalau Trah Tuban ini, wong ini saya beli juga di Tuban. Silsilahnya dulu itu burung perkutut pikat, dia sudah mendapatkan burung banyak ini. Pikat itu apa itu pakai apa itu? Ceplaan itu loh. Nah, seperti itu. Ya kayaknya udah ayam ini, udah basah kuyup ini. Ketiak kiri, ketiak kanan sudah habis dua semprotan seperti ini. Lah, saatnya dikeringkan, nanti kan dia didis-didis sendiri, kering sendiri. Nah, cukup sekian ya ulasan yang dapat saya berikan. Semoga-mudahan bermanfaat untuk kita semua. Pokoknya di video kali ini, pembelajaran, edukasi, maupun tip yang bermanfaat untuk para pemula untuk membuat burung perkutut itu turun birahi atau menurunkan birahi dengan cara mandi malam pada burung perkutut sekitar pukul 7 sampai 8 malam. Kurang lebih seperti itu. Lah, dia senang toh, kelabak-kelabak toh. Nah, seperti itu ya, pokoknya jangan bosan-bosan nyimak video saya ini, mudah-mudahan bermanfaat. Dan akhir kata, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.